Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa salatullahi wa salamuhu ala ar-raufir rahim حبيب رب العالمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتبادلين فيك إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من البغضاء والحقد نعوذ بك يا ربنا من البغضاء والحقد والكبر والرياء والعجب ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita saat ini dimudahkan oleh Allah untuk bertemu di tempat ini. Lintaskan panjatan doa di dalam hati, semoga seperti Allah telah mempertemukan kita saat ini, Allah kelak mengumpulkan kita di surga, enggak pakai neraka. Di padang mahsyar kita bersama baginda Nabi, di bawah bendera baginda Nabi, enggak pakai susah di padang mahsyar. Kuncinya saat ini yang tulus datang ke tempat ini karena Allah, karena baginda Nabi, untuk membangun cinta di antara kita. Maka merekalah orang yang di padang mahsyar mendapatkan perlindungan dari Allah. Perlindungan dari Allah di padang mahsyar, enggak akan merasakan terik panasnya padang mahsyar kalau orang menjalani hidup dengan saling mencintai, tidak saling benci, tidak saling dengki. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita acara di Maulid. Yang makna Maulid ini bukan sekedar mengetahui tentang agungnya Rasulullah. Iya benar. Perlu di acara ini disebut baginda Nabi, diagungkan baginda Nabi, disebut baginda Nabi. Akan tetapi yang harus kita fahami, apa yang kita bisa, apa yang bisa kita ambil faedah di balik sanjungan yang kita berikan untuk baginda Nabi, apa yang bisa kita sadari, yang kita bisa mengerti di balik pengetahuan kita tentang akhlak baginda Nabi. Yang harus kita hadirkan kesadaran bahwa kita perlu meniru, namanya beruswatun hasanah, bersuri teladan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Nabi itu adalah diutus, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu seperti apa? Akhlak itu bagaimana? Akhlak itu adalah bukan cerita, bukan omongan, tapi orang itu dikatakan berakhlak kalau sudah dirasakan oleh orang lain itu enak. Kalau kita bicara tentang akhlak, seperti apapun yang kita omongkan, kita membicarakan akhlak panjang lebar, tapi kalau dirasakan oleh orang tidak enak, belum berakhlak. Jadi kita akan meneladani Nabi dari sisi akhlak, akhlak yang mulia. Sehingga dari akhlak yang ada pada kita, kalau orang punya akhlak itu enak. Akhlak punya akhlak itu enak.
Orang lain duduk dengan dia itu enak. Kalau Anda duduk dengan orang yang berakhlak mulia, Anda akan nyaman. Dia tidak merendahkan Anda. Dia tidak mencaci Anda. Dia juga tidak mendengki Anda. Dia tidak menghendaki kehancuran pada Anda karena dia berakhlak mulia. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita malam hari ini sedikitlah kita belajar akhlak Rasulullah dari sisi apa? Sisi bagaimana Nabi itu mengajarkan agar kita itu punya jiwa yang memaafkan, punya hati yang lapang, tidak gampang mencaci, tidak gampang mengolok. Kuncinya ada dua hal ini. Kita harus paham, ada satu sifat jelek yang mudah kita mencaci, yaitu merendahkan orang lain. Harus kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka tidak merendahkan siapapun. Kalau sudah orang merendahkan orang lain, lihat, dia punya sifat sombong, kejelekan dikumpulkan pada dirinya. Kalau temannya sukses, enggak mau terima dia. Kemudian dia, kalau sudah orang merendahkan orang lain, itu akan mudah mencaci juga. Sekarang kita ingin ajarkan anak-anak kita bagaimana agar mereka punya jiwa besar, mudah memaafkan, tidak ngedengki sama seseorang, tidak ngiri kepada siapapun. Nah, ini harus kita ajarkan dan kita latih pada anak-anak kita. Ada orang bagaimana mengajarkan kita cinta Nabi, ngikuti Nabi? Bukan hanya sekedar cerita. Kita praktekkan pada perilaku mereka dalam kesehari-harian mereka. Jangan sampai anak kita melihat tontonan yang tidak baik dari orang tuanya. Misalnya apa? Orang tuanya suami istri ngomongin kejelekan tetangga. Akhirnya anak pun juga senang membicarakan kejelekan tetangga. Orang tuanya tampak dendam dengan saudaranya, maka anak pun juga bermusuhan nanti dengan saudaranya. Maka pastikan kita memberi contoh yang baik. Mungkin kita belum baik saat itu, tapi jangan sampai anak kita itu rusak dengan kita. Ini panjang tentunya, contohnya banyak sekali di antara kita. Bisa kita dengan tetangga kita, urusan anak kita dengan tetangga kita. Kita perlu biasakan seperti contoh, tetangga kita tentu bermacam-macam model orang. Ada di antara mereka yang fakir, ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka yang badung, bandel dan sebagainya. Coba bila kita duduk dengan anak kita, kita harus berkomunikasi. Jangan biasakan anak itu hanya mendengar saja, tapi kita ajak bicara. Ayo kita latih anak kita ajak bicara tentang tetangga kita. Sehingga di saat dia memberikan jawaban, obrolan itu masuk ke otaknya, dirasakan oleh hatinya. Contoh, ada anak tetangga yang badung bandel. Kita ajak membicarakan, tapi yang baik dong, bukan mencaci. Atau ada anak yang sakit. Anda pastikan anak Anda, sayang, kamu dengar ya anak tetangga sakit. Oh iya, Mia, kemarin sakit, bawa rumah sakit. Coba, kalau ada orang sakit, sebaiknya kita gimana? Kita ajak berlatih berpikir. Bukan, hei kamu baikin, enggak menarik. Coba suruh ngapa? Apa sih, Mak? Ayo, kira-kira apa? Dia mikir, bingung dia. Tapi mulai berpikir. Kalau hasil dari buah pikirnya, itu serius nanti. Sampai kalau dia mentok, pertama, ayo, kita doakan. Nah, kita doakan, oke. Okay. Setelah kita doakan, apa sayang kira-kira? Membantu, oke. Okay. Kita hidupkan hatinya. Bukan hanya sekedar orang sakit gini, kita perlu melatih. Terlepas itu tetangga, kita senang atau tidak senang. Kita pengen anak kita benar loh ya. Jangan gara-gara tetangga, wah jahat banget, bukan urusan itu. Kita ingin membiasakan anak kita dengan akhlak mulia semacam itu. Setelah dia bisa menjawab, terus, kamu anak soleh, sudah melakukan belum sayang? Sudah melakukan belum? Belum, Ma. Kan gak punya uang. Saya yang kasih uang sama Umi. Habis itu doa ya. Nanti dites malam, ayo. Tadi katanya kalau orang sakit gimana? Sudah doain belum? Doain. Sudah ngasih hadiah belum? Malu mau ke sana, ayo dianterin. Kita ajari bertetangga yang baik. Mungkin ada anak Bandung, bandel. Tetangganya bandel, tatonya apa? Wah, ada ngeroboin sepeda tetangga sampai rusak atau ngelempar. Nakal, anak nakal. Kita ajak bicara, kita ajak diskusi. Bagaimana akhlaknya menghadapi anak nakal? Sayang, iya ayah.
kamu dengar anak si itu gimana? Apa nakal? Entar dulu, nggak boleh ngomong gitu. Nakalnya gimana? Masa temannya dipukuli, temannya di ini. Nah, kalau kamu ngelihat anak begitu, bagaimana? Itu jelek nakal gini, nggak boleh gitu ini. Ya, memang nggak boleh. Terus apa yang kamu lakukan, ayo? Kita ajak berlatih. Supaya menyadari kalau itu nggak baik. Disadarkan pemikirannya itu jauh lebih terasa daripada kamu nggak boleh gitu loh ya. Tidak enak. Jadi dia berpikir agar mereka merasakan. Sehingga di saat melihat tetangganya yang nakal dan sebagainya, dia bisa berpikir bahasanya, kita kira kalau gitu baik tidak? Tidak baik, Umi. Baik, kalau tidak baik, terus kira-kira gimana kita? Kita ngingetkan? Iya, nah kan ngingetin gak gampang sayang. Pertama, doain dulu. Sama doa dulu, mulai dari doa yang dia pasti melakukannya. Doanya apa? Semoga Allah menjadikan dia anak soleh. Ya. Kemudian kamu gak boleh nyaci maki dia, ngolok-ngolok dia. Kita ajarkan kepada dia berakhlak dengan orang yang tidak baik sekalipun. Tapi kadang orang tua, dasar tuh anak badung, bandel, kurang ajar, terus setengah ditiru sama anaknya. Kita ajari begitu. Di saat anaknya mau ngomong jelek, tidak boleh. Kalau doa didengar oleh Allah, nanti anak jadi baik. Kemudian, apa? Ya Allah, jauhkan saya dari akhlak yang tidak baik. Terus tertanam di hatinya, dia tidak akan nakal seperti tetangga. Kita perlu menghidupkan rasa di anak-anak kita. Sehingga mungkin anak kita akan kita uji bagaimana kepedulian dengan tetangga dan sebagainya. Kita uji dong. Kita perlu melatih akhlak yang baik seperti itu. Kita perlu menguji anak-anak kita. Jangan mengandalkan hanya di sekolah saja. Tidak, di rumah justru praktek anak-anak kita. Dengan tetangga, mungkin ada nenek-nenek tua mau nyebrang jalan. Coba, kau lihat. Apa yang hendaknya kita lakukan? Kita ajari. Jadi akhlak itu hendaknya disadari oleh anak. Bukan anaknya sekedar dicekoki, kamu harus begini. Berat bagi dia karena belum disadari. Hanya dengar tak telinga, ya jelek, ya mak. Bisa. Ada tetangga mau nyebrang, ada orang tua mau nyebrang jalan. Sayang, ayo. Kira-kira mau diapain, dibantu dan sebagainya. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua ini egois. Kalau anaknya lagi ribut sama temennya, itu yang dimarahi kan anaknya, yang dimarahi kan temennya. Itu tanpa ia sadari sebetulnya mengajari anak nanti menjadi anak yang mentang-mentang, karena dikit-dikit langsung dibela dan sebagainya. Bahkan kalau seandainya memang yang salah adalah temennya, anak kita benar, kita tidak langsung mengajari anak kita untuk balas dendam dan sebagainya begitu. Langsung kita tarik anak kita. Kau diapain? Saya dipukul mama. Kamu dipukul. Orang yang dipukul dengan memukul baikan mana kira-kira? Jangan diajari dendam anak kita. Yang memukul sama yang dipukul. Mukul jelek enggak? Jelek Umi. Berarti kamu tidak boleh memukul. Berarti kamu lebih baik dari dia kan? Maka sama diajari dengan panjatan doa. Kami mengingatkan panjatan doa itu melatih kesadaran anak kepada Allah dan kepada manusia. Ini sering dilupakan masalah. Jadi akhlak di dalam Islam itu beda dengan etika yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak mengerti agama. Jadi etika akhlak dalam dunia Islam itu ada hubungannya dengan Allah. Tapi kalau selain daripada yang beragama hanya sekedar basa-basi sosial. Kalau kamu dicubit sakit, jangan nyubit orang. Kalau rumahmu pengen dijaga sama tetangga, kamu harus menjaga tetangga. Itu saja. Kalau kamu tidak mau diganggu, jangan ganggu. Itu saja. Tapi kalau kita tidak, urusannya dengan Allah. Makanya tolong biasakan anak kita tidak ajari ngadep kepada Allah, tapi di dalam hatinya hadir anak tersebut. Apalagi mohon maaf wahai para ibu bapak, kalau sudah anak kita mulai enggak benar sama adiknya dengan saudaranya, itu enggak boleh Anda marah langsung, doa kamu enggak boleh gini. Akhirnya merasa dia dendam, tambah dendam. Oh dibela ya adik. Padahal bisa jadi menurut kesimpulan dia, yang salah adalah adiknya. Menurut kesimpulannya padahal dia salah. Tapi kalau dia tidak merasa bersalah, belum disadarkan kesalahannya, terus kita marahi, dia tambah dendam. Oh yang salah adik kok saya dimarahi. Berarti ibu saya pilih kasih.
Di saat anak berantem semacam itu, coba kita ajari, panggil satu-satu. Disadarkan itu siapa sayang, ayo. Dan dengan pelukan, dengan lembutan. Jangan, oh kau gini-gini, tidak. Ditarik pelan-pelan, dipisah satu-satu. Diajak, dipeluk. Itu siapa sayang, ayo. Itu adik siapa, itu abang siapa. Abang saya. Terus kenapa kok kamu seperti itu? Dia nakal, baik. Kalau nakal mau diapain, dipukul? Atau coba didoain, ayo doain. Semoga abangku jadi baik, abangku jadi soleh, abangku jadi ini. Sehingga kebiasaan mendendam itu akan hilang. Bukan kerjaannya pengen balas dendam. Sebab kalau gayanya main dendam anteman-teman, jadi ustaz pun caci maki nanti. Gak terimaan itu. Hidupnya tidak indah. Kita perlu mengajarkan akhlak yang baik untuk anak-anak kita. Jadi ini perlu para pendidik dan sebagainya itu mengajarkan dengan kelembutan, dengan keindahan. Itu sudah itu waktunya semacam ini. Karena apa? Anak kita hari ini dididik oleh media untuk caci maki, olo-oloan dan seterusnya. Sekarang orang pandai berkomentar, komentator. Tidak ada video baik tidak baik, komentar. Ini komentar, komentar. Kenapa terdidik dia? Kalau melihat sesuatu bukan direnungi itu baik tidak baik. Kalau tidak baik lalu bagaimana? Kerjaannya merendahkan orang lain, caci maki, olok-olokan. Nah itulah kalau kita ingin mensuri toladani akhlak Rasulullah SAW. Dengan tetangga, bukankah Nabi yang mengajarkan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah? Kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, tolong hormati tetanggamu. Mungkin kita lagi bermusuhan dengan tetangga, itu pribadi, jangan sampai anak kita jadi bermusuhan. Mungkin kita selisih paham tentang pagar, tentang jarak, tentang tapal batas, tentang ini. Kita sempat ribut dengan tetangga. Kalau kita sudah terjebak di dalam dendam, jangan kita buat grup bermusuhan. Sehingga kadang istri kita diajak bermusuhan, tahu enggak? Itu kurang ajar banget, istrinya marah, anaknya marah. Sehingga kita dididik anak untuk berurusan dengan tetangga. Biasanya itu karena dia tidak merenung. Padahal kalau kita merenung, merenung sejenak, misalnya tetangga tidak baik dengan kita, tetangga jahat sama kita, anggap saja tetangga masya Allah buang sampah sembarangan, kemudian parkir mobil seenaknya, wah pokoknya bikin masalah lah dengan kita dan seterusnya. Ada amarah di dalam hati kita, anak-anak kita juga marah dan seterusnya. Jangan biarkan anak kita menjadi pendendam, karena jiwa itu akan terbentuk perlahan demi perlahan. Dia menjadi sering marah, sering marah, sering marah. Belajarnya dari rumah marah dengan tetangga, akhirnya di sekolah sering marah. Nanti kalau sampai menikah, suka nyaci maki istrinya yang model begitu. Panjang kisahnya. Tapi coba kalau di saat kita melihat tetangga yang tidak baik. Seperti yang pernah kami cerita, misalnya ada tetangga itu kalau di kampung itu ada sapi tetangga masuk kebunnya, makan talasnya, makan ini dan sebagainya. Seorang ayah yang baik tidak mengajari anaknya memusuhi tetangga. Akan dipanggil anaknya, wahai anakku, kamu dengar apa tadi? Berita apa? Iya, Pak. Sapi tetangga itu makan masuk kebun kita, rusak. Tenang. Iya, sayang. Buya, saya apa? Ayah tahu juga kok. Cuman yuk kita doain deh. Doain ya Allah, semoga sapinya tambah seger, tambah gemuk, dia mikir. Dan semoga punya kandang sendiri, enggak pakai keluar, sehingga enggak ngerasa rusak rumah, apa sayurnya tetangga. Semoga Allah mengampuni dia. Dia mikir, kenapa kok abah gitu? Sayang, dendam marah tidak boleh. Pun kak sapi sudah, sayur sudah dimakan sama sapi, enggak bisa dikeluarkan. Tapi kita harus menjaga hati kita, enggak boleh marah dengan tetangga. Tapi, iya tapi gak usah pakai tapi, sekarang doain yuk, doain semoga ini. Jadi kita biasakan anak kita semacam itu. Jadi kesadaran mendidik itu penting, sampai mohon maaf, suami istri cerai. Suami istri cerai, itu seorang ibu ingin menjadikan anaknya itu anak setan. Tahu gak ayahmu dulu nak, dari kamu bayi tidak pernah dikasih duit. Ayahmu, ayahmu kan cerai. Huh, ayahmu tutup. Gak perem, main sana main sini. Nah, maknanya apa? Seorang ibu, ini ibu yang gagal. Dia seorang ibu yang akan mengajari anaknya bermusuhan dengan ayahnya. Sementara Allah memerintahkan berbakti pada orang tua. Sama seorang ayah juga demikian kadang. Karena terlalu marah dengan mantan istrinya, habis anaknya dijadikan musuh.
Tahu enggak mamamu dulu? Makmu dulu bagaimana? Tahu enggak, Nak? Sudah, kamu jangan ke sana. Kamu jangan komunikasi dengan mamamu. Kamu jangan begini. Bos diajak bermusuhan dia. Hei yang punya perpisahan, ketahuilah dalam Islam itu tidak ada broken home. Karena kalau buat berpisah itu adalah dengan cara yang baik. Seorang ibu, seorang istri yang melihat seorang mantan istri, seorang ibu yang memang melihat mantan suaminya memang tidak baik dan sebagainya, anaknya takut membenci, diajari, anakku tercinta, anakku sayang, kau tahu berita tentang ayahmu? Ya ayah begini, begini umi. Stop. Ingat, ayahmu tetap ayahmu. Sejelek apapun ayahmu tetap ayahmu. Ayo kita doa bersama. Semoga ayahmu diberi petunjuk oleh Allah. Dan ingat anakku, ingat. Kau harus sukses ya. Iya mak. Kalau sukses ngapain? Dia ingat. Kalau sukses, kau yang menyelamatkan ayahmu. Kau yang nolong ayahmu. Kau diajari begitu. Jangan mau, jangan ke sana ya. Kamu jangan hubungi dia ya. Awas ya. Kalau sampai. Nuh, berarti ini. Belum lagi mohon maaf, ini perlu kita merenung banyak, jangan-jangan kita itu. Kadang-kadang diajak bermusuhan, diajari bermusuhan dengan saudaranya. Contoh, seorang suami, istrinya meninggal dunia, punya anak dua. Lalu menikah lagi, ini terlepas dari poligami, apalagi ini kadang-kadang. Ini istri sudah meninggal dunia, menikah lagi. Setelah menikah lagi, punya anak. Punya anak. Ibunya ini kadang-kadang ini punya amarah dengan anak tirinya. Bahkan enggak bisa mengakui kayak pokoknya bermusuhan misalnya. Akhirnya diajari anaknya, kau jangan dekat sama abangmu. Apalagi mohon maaf kadang-kadang ini adalah yang istilahnya ya, yang mohon maaf yang beda ayah atau satu ayah beda ibu. Sama-sama masih hidup, anggap saja kisah poligami dan seterusnya. Apapun bentuknya, jangan sampai kisah poligami, mungkin seorang ibu merasakan pedih misalnya karena suami ayahnya menikah lagi, tapi jangan jadikan anaknya racun. Kadang-kadang diajari, tahu enggak itu ayahmu dengan kamu jangan ke sana, sampai diajari jangan dekat sama anaknya dia, padahal anaknya madunya adalah anak daripada suaminya. Kadang tidak sadar, maka sesungguhnya hei engkau wahai istri, jika engkau telah mengajari anakmu bermusuhan dengan saudaranya, kau ibu gagal karena kau telah menanamkan kebencian di hatinya. Di saat kau mati, ayahnya mati, maka yang terjadi rebutan waris. Maka rebutan waris itu lebih bejat daripada orang tua tidak bisa mendamaikan anak di saat masih hidup. Mengajari hadi hidup, contoh saja mungkin seorang anak kecil perlu dilatih, anak cerdas. Suruh motong, sayang bagi roti, dibagi dua, cek. Ternyata enggak bisa lurus, yang satu gede, yang satu kecil. Coba kasih saudaramu. Anda baru berhasil kalau sudah ternyata anak tersebut memberikan potongan roti yang besar kepada saudaranya. Kenapa? Dia mendahulukan saudaranya. Jangan biasa egois. Ini adalah termasuk sederhana, tapi itu karena latihan. Nah, ini kami ingin menyunggung masalah pendidikan anak, supaya di rumah kita itu jangan sampai mengandalkan pendidikan di sekolah saja. Di rumah ibu harus perlu mendidik anak dengan baik. Semarah apapun sampai suami istri, sampai bagaimana indahnya Islam. Kalau berantem, ya jangan berantem dong, suami istri berantem itu. Itu adalah wahjuruhum fil madajik. Itu diajarkan di dalam Islam. Kalau lagi ribut dengan suami itu, kalau diem-dieman itu hanya di kamar. Fil madajik itu tempat tidur. Jadi kalau diam-diaman itu di kamar, kalau sudah di luar itu harus kelihatan biasa, kayak tidak berantem, tidak ada masalah. Jangan sampai anak membaca ayah ibunya bermusuhan. Dan sekarang tidak, grup-grupan. Sini, tahu ayahmu. Jadi grup. Masya Allah. Kita perlu sedikit cerdas. Kita bermungkin suami istri lagi berantem, tapi jangan anak jadikan korban. Jika fil madajik itu adalah indah dalam Islam, wahjuruhum fil madajik, pertama adalah ya di wahjuruhum fil madajik, diemin seorang suami itu kalau ngediamin istri hanya diranjang saja. Ya kalau diranjang misalnya ya sudah, suaminya tidurnya pojok sana, istri sini, diemin saja itu sadar istri. Cuman kalau yang repot adalah istrinya enggak paham-paham atau suaminya enggak paham-paham gitu. Baik, ini gambaran tentang pendidikan yang sifatnya sederhana untuk anak-anak kita, dan kami akan masuk pendidikan yang lebih luas di masyarakat. Ayo kita biasakan hati kita ini lembut, tidak gampang mendendam sama seseorang,
tidak gampang membenci seseorang, tidak gampang mencaci seseorang. Nah ini perlu pembiasaan yang lain lagi. Nah tadi anak kita terlanjur melihat dan sebagainya. Ternyata ada satu benteng yang sangat penting dan harus kita biasakan pada diri kita dan anak kita, apa? Jangan biasa ingin melihat kekurangan dan aib dosanya orang. Kuncinya ternyata dari sini. Atau bisa kita katakan, kalau orang sudah biasa dengki, dendam, orang dengki itu selalu mencari-cari kesalahan orang yang didengki. Orang dengki gak seneng, bayangkan. Ustadz kalau dengki sama ustadz dengki sama ustadz, giliran ustadz itu kepleset melakukan maksiatan, syukur Tuhan. Ajib, ini ustadz setan berarti. Ustadz kalau melihat ustadz lain kepleset melakukan maksiat, mestinya nangis. Karena apa? Itu seorang tokoh, itu seorang pembimbing, kepleset, namanya manusia. Tapi memang karena dari awal sudah ngiri Tuhan. Ketahuan aslinya, ini ustadz model apa? Nangis seharusnya. Jangan ke ustadz kepleset, umat Nabi Muhammad kepleset melakukan keharuman, kita harus menangis, kita harus sedih. Dan ini gari dengki tadi. Kalau sudah hati dengki, itu biasanya apa? Kalau melakukan, kalau yang didengki itu ada musibah, dia bertepuk tangan, syukurin tuh. Kemudian mencari-cari kesalahan. Kemudian apa? Menfitnah, mencaci. Ujungnya sana. Menfitnah. Biasanya kalau sudah ngiri sama tetangga, tetangganya kok kaya raya kan itu. Oh kaya. Apa? Tahu enggak? Sudah mulai kasak kusuk. Ya pejabat. Pasti. Korupsi zaman sekarang. Tapi kalau ternyata bukan pejabat kok kaya raya, bingung dia, namanya hati kotor, bingung. Oh tahu enggak? Saya pernah lihat malam-malam ada sesuatu. Punya tuyul. Tahu tuyul? Pernah dengar berita tetangga punya tuyul? Itu yang cerita orang hasud, orang dengki itu. Nah, mana ada tuyul-tuyulan, duit hilang bilang tuyul-tuyulan. Pernah ada di kampung dengar tetangga punya tuyul, kera putih, nyiblorong. Nah itu yang menyebarkan orang hasud itu, orang iri. Dia tidak pernah lihat, hanya ada melihat kera putih masuk, wah kera putih, pencuri nanti. Tuyul-tuyul, tuyul kan di film dulu ada tuyul kecil itu ya. Pendengki itu repot, selalu mencari-cari kesalahan, permusuhan. Maka ayo kita sekarang tata hati kita. Mulai dari mana? Pastikan Anda tidak ingin melihat kekurangan orang lain. Kalaupun Anda lagi dengki sama seseorang, tumpangi dengan panjatan doa. Itu adalah pesan yang kami sampaikan tahun yang lalu. Anda sudah harus bisa mendoakan orang yang lagi Anda benci, Anda dengki. Akan tapi sekarang kita perlu memulai dari apa? Yang lebih penting lagi, agar kita tidak masuk kedengkian, kita jaga agar kita tidak menjadi orang yang ingin tahu jeleknya orang lain. Anda jangan menjadi orang yang ingin tahu jeleknya orang. Para ulama dahulu, orang-orang soleh, sampai hari ini pun ada. Jadi kalau mereka mau ketemu orang itu sedekah. Bersedekah ke masjid, ke fakir miskin, lalu berdoa, ya Allah, aku mau keluar ketemu orang banyak nih, ya Allah. Jangan kau tampakkan kekurangan mereka di mataku, ya Allah. Takut merendahkan. Ini kan enak, enggak ada tahu. Kalau Anda tahu hakikat saya, Anda enggak mau dengar pengajian saya. Kalau dibuka kekotoran, lintasan-lintasan hati, atau yang namanya manusia, siapa yang tidak berdosa? Hanya Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah tutup di antara kita ini, agar kita itu tetap enak. Ini kan enak, asik. Lah kok pengen mencari-cari satu dia. Bahkan kadang-kadang itu merkar kau, kalau ini sudah, kalau ini. Kadang-kadang menilai ini laki-laki, ini perawan, ini tidak, ini mulut kotor, ini itu, macam-macam. Ada kita sering mendengar kalimat-kalimat busuk dari orang yang biasa memang kerjaannya begitu, prasangka buruk, menfitnah dan sebagainya. Baik, kita mulai dari Anda jangan pengen tahu aibnya orang. Agar Anda bisa waspada, ingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man tatabba'a 'aurata akhi tatabba'a 'auratah." Jaminan langsung. Kalau Anda suka mencari aibnya orang, lihat Allah akan bongkar aib Anda. Ayo, enggak bisa tidak, pasti. Kemudian ada satu hikmah.
Kalau ada orang bercerita tentang aibnya orang lain kepada Anda, ingat, Anda harus cerdas. Anda jangan menikmati kalau Anda ketemu orang yang orang itu bercerita tentang aibnya, kejelekan orang lain, waspada. Ini orang bahaya. Yang suka membicarakan kejelekan orang lain, bahaya. Nanti gilirannya apa? Kejelekan Anda boleh disampaikan ke yang lainnya. Ini penjahat ini. Anda jangan mau deket-deket sama orang yang suka ngomongin kejelekan orang. Ada orang bercerita, wah ini. Kalau orang membicarakan rahasianya orang, nanti dia dekat sama Anda. Pada kesempatan yang berbeda, Anda yang dimakan, Anda yang dibicarakan di tempat lain. Karena Anda berurusan dengan orang yang tidak baik. Jadi pertama, Anda jangan pengen tahu aibnya orang, kejelekan orang. Ya, sekarang kita perlu memperhatikan diri Anda sendiri. Diri Anda sendiri, masing-masing. Ada orang hobi loh pengen tahu kejelekan orang. Penasarannya luar biasa. Di samping penasaran itu cerdas dia. Bisa menangkap tanda-tanda ini. Dan langsung bisa nyimpulkan. Hati buruk. Kalau Anda semacam itu, kalau tidak tobat, Anda akan direndahkan. Karena dalam hadis Nabi itu ada lanjutannya. Wadawwayafdahu walau fi wasti baiti. Kalau orang biasa mengungkap kejelekan orang, bongkar kejelekan orang, aib-aib dosa-dosa orang, maka Allah akan rendahkan di tengah rumahnya sendiri. Tidak terhormat di keluarganya, tidak terhormat di istrinya, tidak terhormat di hadapan anak-anak, akan direndahkan, enggak ada wibawanya. Dan akan dibongkar aibnya, enggak ada perlunya. Ingat, Allah Maha tahu, Anda bongkar aibnya satu orang, Allah akan bongkar aib Anda. Enggak ada perlunya. Akan tapi seorang muslim itu adalah hendaknya menutupi kekurangan-kekurangan. Jangan biasa mencari-cari kejelekan orang, jangan pengen tahu. Ada suatu ketika pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada kan rumah Arab itu adalah ada harim. Harim itu adalah pagar di halaman. Halaman itu dikasih pagar tinggi sehingga menjadi rumah terhormat. Kalau seandainya anak gadis buka kerudung dan sebagainya, enggak kelihatan dari luar. Ada temboknya begitu. Rupanya suatu ketika ada satu orang penasaran dengan tetangganya, lalu naik tembok. Dilihat begitu, lagi mabuk. Tetangganya lagi mabuk. Wah, ini kurang ajar. Saya punya tetangga mabuk. Kacau ini. Datang ke Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Khalifah, saya mau ngadu nih. Ada apa? Tetanggaku ini gak benar. Kenapa tetanggamu? Dia rupanya mabuk dia. Oh, gimana ceritanya? Kok kamu tahu? Iya, saya kan hanya ya iseng aja Khalifah. Saya mencoba naik ke tembok. Setelah itu saya naik, kelihatan dia mabuk. Oh, kalau begitu, kau yang dicabuk. Siapa yang nyuruh naik temboknya orang? Hah? Kau kurang ajar. Kenapa kok suka naik-naik temboknya orang? Oh, dia bermaksiat sembunyi kok. Orang kalau maksiat sembunyi masih ada rasa malu, dia bahkan mengakhiri maksiatnya. Kalau sudah paling bahayanya orang yang sudah tidak malu dengan maksiat. Kullu ummati mu'afa, semua umatku itu insya Allah akan baik-baik. Illal mujahiruna bil maksiat, kecuali orang terang-terangan maksiat. Cerita kemaksiatan yang tidak malu. Nah ini. Nah ini membicarakan, mencari kejelekan orang itu bahaya sekali. Sampai kadang mohon maaf. Anda dimulai dari, Anda jangan iseng pengen tahu handphonenya orang. Ini yang paling dekat hari ini. Termasuk handphone pasanganmu, wahai hamba Allah. Gak ada perlunya. Sebab istrimu juga punya rahasia dengan keluarganya. Istrimu punya rahasia dengan saudarinya. Sebab hari ini handphone kayak hati. Untuk nyimpan macam-macam. Tapi ada orang yang pengen melacak. Pokoknya keadaan siapa semua. Kadang orang lain dengan orang, mohon maaf, kadang begini. Dia lagi duduk begini, lihat. Mungkin kalau itu Anda tinggal tobat gitu saja. Saya buat contoh aja, perbanyak contoh, barangkali itu Anda atau saya. Dia lagi duduk begini, temannya di sampingnya tuh buka handphone. Dia tuh cuma ngelirik, temannya tuh baca. Dia ngelirik, dia tuh langsung nyantol. Sudah bisa nyimpulkan, cerdas, tahu betul, hafal. Padahal hadir pengajian itu gak paham-paham dia. Itu orang busuk kayak begini ini. Kalau Anda model begitu, Anda tobat. Ini nasihat yang sesungguhnya. Jangan biarkan punya penyakit kotor semacam itu, penasaran. Kalau ada handphone ketinggalan itu sudah gatel tangannya tuh. Pengen nyentuh. Nyentuh tuh cerdas, kemana arahnya tuh langsung. Memang ada nasib buruk orang begitu. Tapi subhanallah, ada orang oleh Allah dijaga matanya, dijaga hatinya, sehingga tidak gampang dia melihat kekurangan orang lain. Paham tak? Kalaupun nanti ini, pertama jangan mencari-cari kekurangan orang. Kadang memang hati busuk lihat ke rumahnya orang. Itu pasti cara melihat tuh macam-macam, dilihat apa.
perhatian cerdas, cara memandang cerdasnya setan. Sehingga ada banyak buku, misalnya ada buku-buku berjejer, ada buku berjejer. Tuan rumahnya lagi enggak ada, dia bisa melihat langsung, apa yang diambil? Buku agenda. Kenapa enggak buku sirah Nabi yang dibaca? Buku agenda. Yang sekiranya bakal nyimpen-nyimpen rahasia itu langsung dibuka. Sambil gini. Tapi paham langsung, langsung nyimpulkan. Tahu enggak kamu orang ini? Astagfirullah, astagfirullah. Pakai astagfirullah lagi, padahal menggunjing orang. Hari ini kami ingin mengajak merenung. Jangan-jangan itu Anda. Kalau Anda, ayo berhenti. Jangan mencari-cari kesalahan orang, kejelekan orang. Kemudian setelah itu apa? Jika ternyata Anda melihat, terlanjur mendengar aibnya orang. Si fulan melakukan keharaman. Si fulan berzina. Si ini terlanjur Anda mendengar, lalu apa yang harus Anda lakukan? Stop! Jangan Anda cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Enggak ada perlunya Anda mengumbar kejelekan orang. Awas, hati-hati. Sudah terlanjur tahu, maka tinggal Anda menghadap kepada Allah. Ya Allah, itu tetanggaku. Dia begini-begini, Allah, aku melihat sendiri, Allah. Ampuni dia, ya Allah. Ampuni dia. Jangan Anda obral ke mana-mana. Kadang diobral ini, hati kotor, ya. Tidak jaminan loh orang ahli tahajud selamat, ya. Punya hafalan Quran, hati-hati. Biasanya Pak Yuk banyak sering gunjing di hafalan Quran. Merasa dia paling bagus. Yang ahli tahajud, merendahkan orang lain. Sampai ceritanya nih malam-malam lagi tahajudan. Suami istri ini masyhur di kampung itu paling rajin ke masjid, suami istri. Nggak tahu dulu pensiunan apa atau bekas apa. Pokoknya yang jelas dia rajin pengajian, Masya Allah. Pengajian hadir. Ke masjid hadir. Sholat malam tahajud gak pernah putus. Puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa. Luar biasa, hebat itu orang. Ibadahnya begini. Cuman kayaknya gak hadir pengajian kayak malam ini dia tuh. Sehingga di suatu malam waktu tahajudan sebelum sahur, tahajud baru sholat begini. Tatanya di kota begini, tiba-tiba ada sepeda motor datang. Sepeda motor malam belum cita. Dan jam 3 malam ada motor masuk di gangnya. Kemudian dia mencoba membuka gorden rumahnya. Jendelanya dibuka begitu. Kelihatan, kata si ibu tadi, ibu Bu Haji, melihat bahasanya anak tetangga, anak gadis umur 2-3 tahun diantarkan oleh laki-laki. Diantarkan laki-laki. Langsung ditutup gorden, ngomong, "Pak, pak, pak, tahu enggak?" "Apa, Ma?" Padahal baru doa, baru nangis doanya tadi. "Anak tetangga, astagfirullah. Kenapa?" "Itu si itu diantarin laki-laki jam begini, ngapain jam begini, astagfirullah." Kata suaminya dengan tenang, tapi pasti, "Astaghfirullah, berarti sama nurun." Ibunya dulu juga gitu. Ibunya mulai diganyang. Lihat, hati busuk. Mestinya dia nangis loh kalau memang dia orang ngerti tetangga. Mestinya dia langsung menutup gorden, ngomong, "Ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga mungkin karena kehabisan angkot. Mungkin bannya bocor. Atau apa, ya Allah." Bukan langsung prasangka buruk. Itu kadang besok di WA. Tahu enggak, hati-hati loh ya sekarang dengan anak-anak. Hati-hati lah ya. Tetangga-tetangga. Terus mulai sebar kemana-mana. Itu adalah syaitan atau iblis pakai kerudung itu. Pakai kopiah putih itu. Ini kita belajar akhlak semacam ini. Jangan bias. Saya membicarakan kejelekan orang. Kalau Anda mendengar berita perzinahan tetangga, kalau Anda belum menangis di malam hari atau belum mengandung pada tengah hari, jangan-jangan Anda punya hati kotor. Tetangga berzina, mendengar berita hamil luar nikah, seharusnya Anda menangis, dia kena musibah, ya. Kalau Anda melihat tetangga tabrakan bersibah darah, Anda bisa terenyuh, ini bermaksiat, bagaimana Anda tidak sedih? Maksiat itu di neraka. Kalau ketabrak mobil bisa saja masuk surga, wong dia mau sholat Jumat kok tabrakan. Ini yang bermaksiat, Anda menangis, tapi kenapa kok masih tertawa? Astagfirullah, kan? Padahal bapaknya ustaz. Oh, berarti dari dulu dengki sama ustaz nih. Padahal awas, hati-hati, hati busuk. Kita perlu belajar hati yang benar. Ustadz tidak jaminan ustadz tinggi dengan ustadz banyak kok. Ada ustadz dia santri melanggar peraturan, seneng katanya. Tuh kan, memang tidak ada pendidikan akhlak seperti pondok kita. Semuanya jelek. Dulu. Kok seneng ada maksiat terjadi di pondok. Ini ustadz pendengki. Iblis nyamar jadi ustadz. Ya, hati-hati. Jadi kita perlu, kalau sudah terlanjur kita melihat, kita jangan cerita ke siapapun, akan tapi Anda harus sedih. Itulah hati yang dididik oleh Rasulullah. Punya prihatin, lihat tetangga maksiat sedih, tetangga musibah sedih. Dan kita latih anak-anak kita.
Sama anak kita mungkin dengar berita jelek. Ma, katanya tetangga gini, Ma. Ayo ambil air wudhu, sholat dua rakaat. Doain ya Allah tetangga, gak boleh ceritakan saya. Dididik dong. Dididik, jangan malah diajari mencaci, tidak. Inilah rumah kita nanti, rumah kita indah. Rumah tidak bicarakan kejelekan orang. Rumah yang lembut, rumah penuh kasih. Rumah tidak pernah mencaci siapapun. Kalau sudah tidak membicarakan, gak mungkin mencaci. Mencaci itu dari mana orang mencaci? Mencaci dari kebencian hati, karena ngelihat dulu kan bagaimana kita bisa mencaci. Atau mendengar dulu, mendengar fitnah kadang-kadang. Gara-gara fitnah suruh caci, dasar ini, wah ini, dasar menteri ini, dasar artis ini. Ngapain Anda marah-marah begitu? Belum tentu itu terjadi pada mereka, kita tidak tahu hakikatnya. Dan kita pun kadang juga diajari jamaah untuk bermusuhan sih, kadang jamaah tanyanya juga Masya Allah. Buya, gimana pendapat Buya tentang artis yang begini itu? Buya, wah ini kacau, ngajari saya bermusuhan. Jangan dibawa saya kepada neraka itu. Kalau masuk neraka, masuk sendiri, jangan saya dibawa. Saya takut kok. Ini kadang-kadang begitu, ngajari kita jelek, bermusuhan. Tidak boleh. Jadi jangan biasa dendam, bermusuhan, caci maki tidak berlaku. Kalau memang itu saudara Anda bermaksiat, bukan untuk dicaci, akan tapi Anda hendaknya mengembalikan dalam kebaikan dimulai dari panjatan doa. Kalau Anda sudah biasa mendoakan dengan doa kebaikan, maka pertama yang akan selamat Anda, karena Anda tidak akan terjerumus ke situ. Anak Anda ajari mendoakan kebaikan, mungkin ada kemaksiatan, tetangga kena sabu-sabu, tetangga kena ini, tetangga zina, anak terlanjur mendengar, awas sayang. Pertama, kau tidak boleh membicarakan ke siapapun cerita. Kamu harus sedih karena dia apa? Dia kalau tidak diampuni oleh Allah kan masuk neraka. Maka kita doakan semoga Allah mengampuni dan itu jelek sayang doain. Dia tidak akan terjerumus karena dia ngerti itu jelek. Karena masuk ke hatinya bahwasanya itu jelek. Tapi kalau Anda ajari ngomongin dia, ngejelekin dia, lihat ada riwayat disebutkan. Tidak ada orang mungkar aibnya orang lain kecuali dia akan mati. Dia tidak akan mati kecuali diuji dengan jelekan yang sama. Ayo. Kepleset besok. Mabuk juga dia, zina juga karena suka mencaci-caci. Kita tidak biasa mencaci, hai Allah, jangan biasa mencaci. Ayo hilangkan caci maki dan olok-olokan. Akhirnya rumah Anda rumah indah, rumah kebaikan ya. Jangan ngomong jelek, jangan ngomongin kejelekan orang. Oh, Anda tidak mencaci, setan aja enggak dimarahi kok. Anda tahu setan iblis, boleh Anda caci, tapi enggak mencaci pun enggak ada yang marah coba. Enggak ada yang marah, tapi kenapa kita mencaci saudara kita? Mengolok-olok saudara saudara kita, dan caci maki itu membuat permusuhan. Ustadz mencaci fulan, lihat semua permusuhan. Maka bersama ini juga, di pungkasan ini kita akan pulang, mulai dari mendidik anak yang benar. Jangan diajari anak kita kekotoran. Kita juga ingin belajar dewasa di dalam berpolitik. Jangan sampai masjid ini pecah gara-gara perbedaan pemilihan presiden. Ini nasihat istimewa insyaallah hari ini. Berbeda pilihan bisa minum teh bersama, tetap pengurus masjidnya sama, pengurus majelis adalah itu-itu. Kadang-kadang grup handphone, grup WA itu grup orang baik-baik. Cuman gara-gara perbedaan presiden, calon presiden ini berantem, caci maki, olok-olokan. Maka kami sampaikan kepada semuanya yang punya Instagram, yang punya tele apa itu, kayak gitu-gitu pokoknya. Yang punya ini tolong dicatat dan sampaikan. Apa itu? Rumus sederhana. Rumus hidup berpolitik yang baik. Hei tim sukses, dengar ini. Tim sukses, tolong enggak usah angkat tangan. Dengar kalimat kami. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon orang lain. Selesai. Pendek sudah, tapi dihafal yang benar. Kalau sudah ada mulai mencaci, itu akan mengundang iblis itu. Pastikan Anda punya kelompok, sehingga di masjid ini akan tetap enak. Enggak ada permusuhan. Berbeda menjaga, perbedaan menjaga, jangan bahas ini gak enak, minum teh bersama. Ingat, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Anda sebarkan sampai penjuru Indonesia sana, biar kita dewasa berpolitik, bukan caci maki. Sebab semua calon presiden itu, mereka juga tidak maksum. Memang ada yang lebih baik di antara yang lainnya, tapi mengetahui kebaikan itu kemampuan seseorang di dalam mengenalinya, berbeda-beda. Sehingga bisa jadi suami istri berbeda loh ya. Masa gara-gara begitu ribut. Kalau suami istri berbeda gak apa-apa, langsung habis pilihan presiden positif. Hebat itu. Berarti damai dia, gak ada masalah. Jangan bermusuhan, sudah selesai ya. Insya Allah kita ingin hidup indah, hidup damai.
kita menjaga untuk tidak mencaci orang. Itu saja kadang masih nyakiti hatinya orang kok. Bagaimana kalau kita bisa saja mencaci maki? Sepanjang kami mendapat tugas kayak begini ini, kita berusaha untuk tidak mencaci orang. Itu saja ada orang tersakiti. Tidak sengaja saya, mencaci tidak sengaja. Bagaimana kalau hidup kita hidup mencaci maki? Waduh, alangkah seremnya hidup ini. Sehingga setelah itu indah kita, indah di masjid. Beda pilihan karena masalah. Cukup sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Bertetangga yang indah, dengan siapapun indah. Baik, jam 10 sudah insyaAllah. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan wahai para perindu ridho Allah. Kelihatannya ini pertemuan tahunan, tapi semoga ada bekasnya. Sampai tahun yang akan datang ketemu lagi, panjang umur. Semakin indah, termasuk ini suami istri. Hei istri yang solehah, jika engkau menemukan kekurangan pada suamimu, jangan kau sebut sampai kau mati. Menyebut kekurangan itu gak enak. Hei para suami, ada suami kalau mau celekat sakit, itu suami gombal tuh. Nyakiti istri. Sama istri ngomong celekat sakit gak boleh ya. Istrimu, ibu, anak-anakmu, kalau ada kekurangan, dia manusia seperti kamu punya kekurangan. Biarpun mandi kayak apapun, 4 jam kemudian sudah berubah, bau jeruk. Jadi jangan caci, jadi tolong jangan caci. Jangan caci pasanganmu. Ya, mencaci itu menyakitkan, tidak enak. Menyebut kekurangan tidak enak. Anda menjaga perasaan, itulah akhlak Rasulullah. Jaga perasaan istrimu, biarpun memberi, tapi kalau ternyata menyinggung perasaan enggak enak, contoh aja. Setiap pulang, suaminya itu membawa bedak pemutih kulit. Yang pertama, kedua, ketiga masih sabar istri. Yang keempat, iya kulitku hitam. Gitu kan, mau gitu. Gak enak, harus cerdas itu kalau kita ngomong dengan pasangan. Jangan ngomong perilaku. Memang semua dari kita menjaga, tolong istri yang rapi, bersih. Laki-laki juga demikian, menjaga diri. Biarpun tidak boleh. Tapi tolonglah, jangan jorok-jorok amat. Suami jorok, Nabi bersih, minyak wangi. Ya memang kita punya keringat, begitu baunya. Tapi ya jangan nyerah dong. Istri juga begitu, ada pengaduan dari bapak-bapak juga. Tolong Bu ya, istri saya itu hanya benahi ini tok Bu ya. Ini kalau dibuka, Masya Allah, walang sangit, jeruk nipis, bawa semuanya. Ini ada suami ini, ngadu. Jadi wilayah ini sudah gak diperhatikan, hanya ini tok. Wah, dipoles habis-habisan. Tapi yang lain tidak peduli, hati-hati. Betul begitu Pak ya? Eh, Anda ini, membuka aib orang ini. Anda ini gak tahu diri ya. Ini termasuk pesan Bu, ada pesan suami. Ada Anda, kebersihan itu penting. Kemudian mohon maaf, ini penting sekali. Termasuk di saat-saat paling indah sekalipun, kadang-kadang nyelkit gak enak. Kenapa kok baumu begitu? Lagi cuman kok bilang, kenapa bau mulutmu? Kan gak enak banget. Ini kan kurang ajar, ditahan kalau memang iya. Hanya giliran saja hari ini mungkin yang bau istrimu, mungkin minggu depan kamu loh ya. Tidak boleh menyakiti. Harus menjaga perasaan, memang harus semuanya saling menjaga dong. Istri yang bersih, suami bersih dan sebagainya. Sampai urusan rumah tangga begitu. Enggak boleh bisa mencaci. Kalau mencaci menyakitkan, biarpun kalimatnya lembut. Orangnya lembut tapi nyelekit, ada loh. Lembut kalau ngomong, aduh suamiku kalau ngomong lembut, tapi nyelekit. Tahu contoh lembut nyelekit? Ayang, yang, kenapa sih ayang, ayang, kenapa hidung ayang kok begitu? Nyelekit tuh, hidung ayang. Hidung ayang begitu. Kenapa mulut abang ayang juga begitu juga? Lembut banget. Jadi kalimat biar berlembut tapi nyelekit, kita harus cerdas dalam bertutur kata. Menghindari dari mencaci sukunya, mencaci nasabnya, mencaci Allah. Hidup yang diajarkan Nabi ternyata indah. Maka menjaga lesan itu perlu belajar. Kalau Anda tidak punya ilmunya, bagaimana bisa belajar? Kalau sudah ngerti ilmunya begini, baru besok dijaga. Perlahan demi perlahan. Mungkin kalau sehari Anda mencaci 10 kali, Anda kurangi besok 8 kali. Minggu depan tinggal 6 kali. Harus ada proses, ilmu itu diingat terus, ini putar bolak-balik. Biar Anda tidak gampang mencaci orang, merendahkan orang lain. Baik, ini saja insya Allah. Semoga kita menjadi orang yang indah di dunia hingga indah di akhirat. Pembangunan Ponpes Al-Bahjah Bekasi tahap pemasangan pagar. Dibutuhkan bahan bangunan berupa pasir, semen, batu. Alhamdulillah sudah ada, tinggal pasir samanya. Alhamdulillah, Allah Maha Kasih.
Yang sempit rezeki lapang rezekinya, amin. Yang sempit rezekinya menjadi lapang rezekinya. Yang lapang semakin lapang untuk bisa berjuang menghidupkan masjid, bantu orang lain, menghidupkan pondok nanti. Jangan ragu, jangan ngomong, duh saya enggak punya duit. Yang ngasihkan Allah nanti. Tiba-tiba mantunya banyak duit, suaminya banyak rezeki, ya. Ini. Itu aja ya, insyaallah. Salurkan infak terbaik Anda untuk Bekasi. Alhamdulillah tanah sudah ada, tinggal pembangunan, tinggal lanjutkan. Luar biasa perjuangan Bekasi. Nomor rekening adalah 76 BSI Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 751-22-22-166. Kami ulang, 751-22-22-166. Kode bank 451 atas nama Yayasan Al-Bahjah Bekasi. Informasi konfirmasi langsung ke 0821-8757-6167 atau 0823-1755-3644. Masya Allah. Ini saja. Kemudian ada pengumuman tentang sekolah. Saya tambah ini, kami lupa. Ayo rindu Anda untuk memondokkan anak. Kalau Anda memondokkan anak itu aman, Anda kerja bisa konsennya full, bisa maksimal kerja. Tapi kalau anak Anda di luar pondok, Anda bingung, jam sekarang kok belum pulang kemana, dan seterusnya. Hari ini adalah pondok adalah tempat istimewa bagi anak-anak Anda hari ini. Dan Alhamdulillah Al-Bahjah sudah memfasilitasi pondok-pondok. Ada pondok-pondok memfasilitasi pendidikan-pendidikan formal ada dan seterusnya. Dan juga tadi ini seruan untuk berjuang di Al-Bahjah, pondok pesantren Al-Bahjah. Tapi ada catatan, ini yang kami lupa. Ketahuilah, hei catatan aturan. Kalau Anda ingin berjuang di Al-Bahjah, ada rambu-rambu yang ada aturannya. Siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia di tempatnya, maka tidak boleh memutus dengan guru tersebut hanya karena ingin bergabung dengan Al-Bahjah. Kalau Anda paksakan mutus dengan sana, kok kami tahu, saya tidak terima itu. Karena apa? Anda dengan hawa nafsu. Suatu ketika Anda pun akan ninggalkan saya. Justru harapan kami, Anda semakin erat dengan guru-guru di kampung Anda itu. Ustadz-ustadz di kampung Anda. Yang waktu mbah Anda wafat, dia yang ngurusi, bukan saya. Waktu mbah Anda sakit, beliau yang datang mendoakan. Itulah orang-orang hebat ya. Jadi tolong ini, memang kita menyeru pembangunan pondok, tapi ketahuilah Anda tidak boleh memutus hubungan Anda dengan kiai-kiai di kampung atau yang sudah Anda sambung, yang punya kiai. Jangan pindah kepada kami lalu meninggalkan yang di sana. Dengan kami babnya tambahan. Kemudian bicara tentang pondok pesantren ada di mana-mana, ada di, kalau di paling dekat Bogor, Tangerang juga ada, Cianjur dan seterusnya ada, Cirebon sampai Blitar sana ada. Kemudian kami sampaikan, kalau Anda punya anak di pondok, beruntung sekali, nafas-nafasnya akan jadi pahala untuk Anda. Hanya karena Anda masih hidup saja tidak bisa melihatnya. Kalau sudah meninggal, semoga panjang umur, jangan buru-buru mati yang punya anak di pondok. Kalau meninggal nanti semua itu amalan akan mengalir kepada Anda. Satu. Kemudian yang kedua, yang memang anaknya kok sudah tidak mungkin bisa dipondokin, karena sudah terlanjur gede, kuliah dan sebagainya. Ingat, pondok ini adalah wasiatnya Rasulullah di dalamnya. Tempat yang paling dicintai Nabi, perkumpulan yang paling dicintai Nabi, perkumpulan orang menuntut ilmu. Maka kalau bisa pastikan anak Anda jadi santri. Lah kalau ternyata anaknya enggak bisa jadi santri, jasadnya enggak bisa dipondokkan, tapi tolong hatinya dipondokin. Bagaimana caranya? Anak Anda kuliah di Jogja, di Jakarta dan sebagainya. Anda kirim uang kan? Oke, Anda tambahin. Setelah Anda tambahin, Anda sampaikan ke anak, sayang, tolong kau kirim uang lebihnya, kamu harus sambung nak, biar berkah hidupmu. Ke pondok pesantren sana, ada Al-Bahjah di Bogor sana, ada tempatnya kia sana, Anda ajari semacam itu. Jadi Anda tambahin uang untuk mengajari anak Anda agar sambung dengan pondok pesantren. Itu Anda melatih 3 kali saja, kemudian Anda ngirimnya kurang, dia yang ingatkan. Kemudian Anda mungkin bicara biaya ya, kadang-kadang Anda pondok kok mahal banget itu. Ada 1 juta, 1.500.000, 2 juta, uang gedung 10 juta, 20 juta, dan sebagainya. Baik Bu, kalau memang itu mahal, ayo hitung-hitungan. Sendir-sendir, cerdas sedikit. Anak Anda sekolah SMP gratis memang sekolahnya. Sekolah SMP gratis. Tapi dia sekolah, dia minta motor dia. Motor harganya 2 juta 500, iya kan? Motor jalannya mundur, bukan maju. Berapa? 10 juta, ayo 10 juta. Ya, ah,
Cuma 10 juta lah, enggak usah mahal-mahal kayak uang gedung. 10 juta kayak uang gedung. Kasih air sungai jalan. Harus pakai bensin. Itu kalau anak pinter hanya pulang pergi sekolah, yang keliling muter-muter nambah bensin itu. Habis itu uang saku Anda kasih 5.000, ngambek enggak berangkat. Ayo 5.000. Habis itu harus pakai handphone, dikasih pisang, enggak bisa. Harus handphone beneran. Handphone-handphonean mainan anak-anak enggak mau. Handphone beneran, pakai pulsa. Belum lagi kalau malam suruh belajar, mah lapar, go food. Anda bilang, jangan nak, gak tega Anda pasti, iya. Padahal Anda juga gak punya duit, maksain berapa duit. Itu kalau Anda pinter, anak Anda baik. Kalau gak baik dan gak pinter, ternyata ngambil duit sendiri. Ibunya belanja ikut-ikutan, bakso lewat tiktok-tiktok beli dia, ayo, mau hitung-hitungan. Hanya karena gak kerasa, Anda menganggap itu murah. Di pondok langsung blek berapa juta, 1.500.000 ini, berat. Dan bahkan jika ada di antara yang hadir kok memang gak mampu betul karena fakir betul, ada peluang-peluang sebagian pondok kita bisa memberikan rekomendasi. Memang betul fakir, gak punya duit, bangkrutan, utang banyak dan sebagainya. Kalau rindu anaknya mondok tentu ada peluang untuk itu, gak usah khawatir. Yang gak boleh adalah pura-pura miskin, minta miskin namanya kalau pura-pura miskin. Oh, sudah dikasih duit banyak kok pura-pura miskin, maksudnya ya Allah jadikan saya miskin. Hati-hati, jangan biasa pura-pura miskin, kadang-kadang diiyai sama orang soleh jadi miskin beneran. Hah? Hati-hati, ya itu saja. Jadi pondok Alhamdulillah Al-Bahjah sudah pembukaan. Ada Al-Bahjah di mana? Tangerang. Tahun ini SMP Putri. SMP Putri, Anda boleh mau coba. Anda pengen model macam-macam bagaimana? Yang bisa bahasa Inggris bagus ini ada nanti. Ada bisa ini ada. Nanti menuju syariah juga ada bermacam-macam. Terpenting adalah akan kami ajarkan. Semampu kita adalah bagaimana mereka berakhlak mulia. Sehingga kita percapkan barangkali anak Anda nanti jadi presiden. Presiden ahli sujud. Jadi gubernur ahli sujud. Orang kaya paling kaya di Bekasi, dia ahli sujud. Dan dokter spesialis, dia baik. Maka persiapkan anak Anda untuk sukses dengan berakhlak mulia. Ini saja. Insya Allah Bekasi segera dibangun. Yang punya uang mana? Hayo bismillah karena Allah. Bangun Bekasi. Jangan ragu. Diniati. Niati ya Allah. Saya akan bangun pondok pesantren Bekasi. Saya niatkan semoga anak saya Badung bandel kembali ya Allah. Oh gitu. Tenang aja. Allah kan maha tahu. Baik ini saja. Mari kita tutupkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah seperti Engkau mudahkan kami berkumpul saat ini, kumpulkan kami gelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Kami mohon ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini ya Allah, kami mohon berikan kebaikan ya Allah. Mereka yang datang untuk pengajian, para tetangga-tetangga majelis ini, berikan kepada mereka segala kebaikan, kebaikan dalam diri dan keluar mereka. Yang jualan itu ya Allah, jadian jualan mereka berkah ya Allah. Ya Allah, jualan mereka berkah ya Allah. Dan mereka ya Allah, berikan kebaikan kepada mereka ya Allah. Jika ada di antara kami dan di antara mereka ada hambamu yang sering meninggalkan sholat, ampuni mereka dan jadikan di esok hari menjadi ahli sholat. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan dari percecokan dalam rumah tangga. Dan kami mohon ya Allah, dari majlis mulia ini, jika ada di antara mereka ya Allah yang sering cekcok dalam rumah tangga mereka, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga pulang mereka semakin indah, sehingga tidak lagi cekcok. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari berjudi, jauhkan kami dari mabuk ya Allah. Jauhkan ya Allah kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimahnya ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara kami ada hambamu yang terpleset, terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka. Berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka. Dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia dia tidak terhinakan ya Allah. Dan di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Ampuni. Dan buka pintu halal untuk mereka. Cukupkan untuk kami yang halal ya Allah, hingga kami tidak melirik kepada yang haram ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari menggunjing berzina. Ya Allah, jauhkan kami dari yang menggunjing orang lain. Kami mohon ya Allah, jaga mata kami dari melihat kekurangan hamba-hambamu.
Kami mohon tutup aib hamba-hambamu dari mata kami, dan tutup aib kami dari mata mereka, dan buka aib kami di mata kami sendiri, agar kami mudah berbenah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami, jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, ada orang zalim pada kami, ada orang menfitnah kami, ada orang menggunjing kami, kami mohon, ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah. Kami memaafkan dia, maka ampuni dia. Jangan hukum dia, berikan kesadaran. Ampuni, ya Allah. Jangan hukum dia, ya Allah. Sejahat apapun dia kepada kami, dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, jika dari antara yang hadir di sini belum kenal kekasihmu Nabi Muhammad, akan tetapi mereka tetangga kami, kami mohon, ya Allah, jaga mereka dan kenalkan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga semua ada di kiri kanan kami adalah hamba-hamba yang selamat, ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan dengan tetangga kami. Jika ada di antara tetangga kami ada yang akhlaknya tidak baik, maka kami mohon, jadikan dia suhari menjadi baik, lembut hati, penuh kasih, sehingga kita indah dalam bertetangga. Kami mohon, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon anak-anak kami, ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Kami lihat wajah-wajah mereka saat ini, anak-anak kami yang itu, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, muliakan mereka, jaga mereka, ya Allah. Jika Engkau telah menjaga mereka, tidak ada yang mengganggu mereka, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon, berikan kepada kami kebahagiaan dalam kebaikan, ya Allah. Jadikan kesenangan kami dalam kebaikan, ya Allah. Jangan Kau jadikan kesenangan kami dalam maksiat, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, makmurkan masjid ini dengan orang-orang ahli surga, ya Allah, yang mewakafkan tanah, yang membangun di atasnya, yang memakmurkannya, yang mengunjunginya, yang sholat di dalamnya, yang melihatnya. Kami mohon, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati gamgak dan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. الحمد لله رب العالمين الفاتحة masih mohon maaf dan mudah selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.